Hai, aku Kiki, dokter cilik. Aku Kueki, perawat kecil. Ayo kita rasakan menjalani profesi dokter bersama-sama. Ayo kita berangkat. Kuek, kuek, kuek. Dokter, saya punya gigi yang bengkok dan terlihat buruk. Jangan khawatir, saya akan menangani ini. Giginya kotor, ayo bersihkan. Periksa gigi. Giginya bengkok. Mereka butuhkan kawat gigi. Pasang pengunci pada gigi yang benar. Letakkan kawat baja penghubung pada gigi. Luruskan kawat baja agar gigi tidak bengkok lagi. Luruskan kawat baja agar gigi tidak bengkok lagi. Perawatan selesai. Setelah pakai kawat gigi, gigi kamu tidak akan bengkok lagi. Partikel makanan sulit lepas dari kawat gigi. Jadi, kamu perlu lebih perhatikan saat menyikat gigi. Baiklah, terima kasih, dokter. Kueki, profesi apakah yang kita pelajari dalam pelajaran ini? Dokter! Di manakah seorang dokter bekerja? Seharusnya seorang dokter bekerja di sebuah rumah sakit atau klinik. Apa jenis pakaian yang dikenakan seorang dokter? Seorang dokter memakai seragam berwarna putih. Apa tugas dari seorang dokter? Merawat pasien. Dan
mendiagnosis penyakit pasien. Semuanya benar. Quick, quick, quick. Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo kita cari tahu, siapakah yang bekerja di rumah sakit? Dokter gigi. Dokter mata. Dokter anak. Yang manakah alat dari dokter? Stetoskop. Termometer. Masker. Pecahkan teka-teki dan lihat siapakah dia. Kamu telah menyelesaikan kursus. Kerja yang bagus.